Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bangka Barat mulai mendistribusikan logistik pemilu ke 570 tempat pemungutan suara atau TPS di Bangka Barat. Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat, Darjiono, mengatakan dalam pendistribusian ini pihaknya mengerahkan sebanyak 28 truk bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Pendistribusian logistik diprioritaskan ke titik wilayah terjauh, yaitu di Kecamatan Tempilang. Logistik pemilu yang didistribusikan KPU Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.850 kotak suara. Keseluruhan khususnya di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 28 kotak. Kemudian kotak kita 570x5 ya sekitar 2.850. Adapun surat suara kita sebanyak 151.634 dikali 5 di 258.120. Bupati Bangka Barat Sukirman berharap logistik pemilu yang didistribusikan terjaga dengan aman, mengingat kondisi cuaca di Kabupaten Bangka Barat sempat diguyur hujan. Harapannya mudah-mudahan dapat dijaga sebaik mungkin. Pak Ji, ada ajakan nggak untuk seluruh masyarakat Bangka Barat untuk memilih besok pagi? Oh iya, pasti. Jadi disampaikan, gunakan hak pilih masyarakat untuk datang ke TPS. Karena ini satu suara yang sangat menentukan apa nasib bangsa ini. Pendistribusian logistik ini ditargetkan selesai sebelum pukul 6 sore, sesuai dengan arahan KPU Pusat, serta dikawal ketat pihak kepolisian dan TNI setempat. Desta Gustian melaporkan dari Bangka Barat.